Oh, boleh dengar ya? Boleh dengar saya? Boleh. Oke, hari ini kita akan buat processing untuk hidrografi. Hidrografi bathymetry lah. So, saya punya klik Nur Diana. Dan so, dia bercakap tu Nur Diana Akila. Cik Anwar, suara tak clear lah Cik Anwar. Suara tak clear, masih pakai earphone. Masih dalam kereta lagi, tak sampai tak sampai ke office lagi. Okey, okey. Okey, tapi dengar tak? Ya. Boleh dengar tak? Boleh. Saya boleh dengar. Dengar. Okey. Sekejap lagi Cik Nur Diana dia akan tunjukkan macam mana kita untuk memproses data-data daripada bathymetry yang kita ukur pada kemarin. Nanti Yana boleh tunjukkan macam mana pengiraan tide. So kita baca kad daripada atas jeti tide. Kita guna kaedah menggunakan pengukuran menggunakan measuring tape. Nanti Cik Diana akan tunjuk macam mana kita akan reducekan kepada reduce water level dan macam mana kita akan applykan kepada data-data bathymetry kita. Dan selepas tu kita akan producekan plan bathymetric survey. Okey, boleh Yana eh? Boleh bos. Okey, so saya serahkan dekat kamu lah. Nanti kamu perlu ceritakan dulu macam mana tidal, kiraan tidal. Dekat dalam Telegram saya ada bagi data tidal tu. So nanti kita boleh buat pengiraan tidal dulu. Dan selepas tu nanti kita akan buat cleaning. Lepas cleaning nanti baru kita akan reducekan semua data-data beti tadi kepada reduce level lah. Okey Yana, boleh tukar Yana. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, nama saya Nordiana Akila. So, saya daripada Focus Jusri under Encik Anwar. So, hari ni saya nak explain tentang bathymetric punya data. So, sekejap saya tunjuk ni. Yana boleh sharekan skrin Yana. Okay. Nampak tak? Saya tunjuk ni. Boleh. Apa? Ada keluar tak? Window eh? Okay. So saya nak tunjuk first. Okay. So seperti yang korang tahu, boleh panggil korang tak? Seperti yang semua tahu kalau kita buat bathymetry. First yang paling penting, kita kena ada TGF, tight gauge, kita punya tight station untuk kita measure sama ada kita nak measure secara automatik ataupun secara manual. So untuk bagi kerja Sungai Duyung Melaka ni, kita menggunakan manual reading untuk tight. So manual reading ni first kita akan baca dulu. Apa tak yang TGF1 ni? Okay, ini semua kontrol untuk untuk satu site. So untuk kerja beti kita akan gunakan TGF1 ni saja. Which is TGF1 ni kita dah reduce kepada kita dah ikut benchmark punya value. So ini yang paling final lah yang kita perlu guna untuk kita letak dekat dalam kita gunakan untuk beti punya data. So poin ni, 2.302 ni adalah final type. Ya. Final elevation yang kita akan letakkan dan kita akan susun macam ni. Kita okay, ini type reading daripada site. Diorang akan baca interval untuk bacaan, diorang start baca 9 suku, which is interval kita dalam 5 minit. Diorang baca 5 minit, 5 minit,
sampailah kita habis buat, kita habis observe untuk Betty punya data untuk hari tu. Contoh hari ni baca sampai pukul 1 suku. So besok sambung lagi, so dia akan sambung, dia akan banyak tag. Kalau kawasan tu besar-besar dan banyaklah tag yang kita akan guna. So nilai yang diorang baca melalui tag ni, diorang baca tag ni duduk di satu kawasan yang perpendicular yang kita boleh baca direct terus pergi ke laut. Laut atau sungai yang ikut apa keadaan kawasan lah. Yang penting bacaan tight haruslah perpendicular ke dalam air. Tidak boleh sengit ataupun sebab condition air pun tidak semestinya dia konsisten, dia water level dia macam tu, dia akan bergerak. So ini adalah tight yang orang baca untuk 21 hari bulan. So data ni kita akan masuk ke dalam dalam Excel untuk JP, ya? Sorry, sekejap. Perpendicular tu maksudnya kita mesti baca vertikal daripada mana kita punya station type tu. So, kita punya measuring tape tu mestilah perpendicular ataupun mesti tegak. Kalau kita tak nak bacaan tape sengit ke apa ke. So, pemilihan type station tu pun mestilah pemilihan dekat contohnya seperti atas jambatan, atas tandok, tandok ni ataupun kunci air. Dia mesti direct terus ke air. So apa yang kita nak kira dekat, apa yang kita nak ukur, nak hasilkan daripada data type ni, kita nak dapatkan radius level untuk water level tu. Dan tight ni mesti dia duduk, data Betty mesti dia duduk di dalam range bacaan tight. Means sebelum kerja-kerja Betty dimulakan, kita mesti start dah baca tight. Dan selepas kerja-kerja Betty tamat, bacaan tight mesti dibaca selepas dia tamat. So setiap interval 15 minit tu, kita akan ambil bacaan sebelum kerja-kerja Betty dan selepas kerja-kerja Betty. Okay, nak boleh sambung. Okay. So, value type ni perlu ada sebab kita nak reduce, seperti yang Cik Noor cakap tadi, kita nak reduce untuk betulkan bacaan Betty, bacaan yang kita baca. Okay, so nilai TGF tadi kita akan letak ikut MSL ni. So bacaan tip tadi kita letak, kita, itu adalah bacaan secara manual dan kita akan reduce mengikut bacaan final, which is okay. 2.302 tadi daripada TGF 1 kita tolak dengan tip kita. So kita akan dapat nilai mesti level. Nilai yang data type ni lah yang kita akan guna untuk kita masukkan ke dalam untuk kita betulkan kita punya bathymetric data tu. So nilai ni kita akan masuk, saya akan susun macam ni untuk mudahkan kita masuk dalam satu untuk mudahkan kita masuk type ni semua dalam dalam credit. So nilai type ni kita kena make sure starting dia dengan final kita baca ni kita cover keseluruhan area yang kita observe. Andai kata kalau kurang satu, berkemungkinan data yang last kita pick up tu takkan cover the whole area yang kita baca. Ini adalah untuk penerangan tentang tag. So apa-apa tak faham boleh tanya. Now saya akan proceed untuk macam mana untuk kita cleaning data yang kita dapat daripada observation tu. So ini adalah software yang tadi. So software ni yang kita akan guna untuk buat cleaning
if ada spike ataupun tidak. Spike tu apa, saya akan explain lepas ni. So kita akan open new job. Pulut data dia ni. Okay. Sekejap dia pun. Okay ni. So ini data Sungai Duyung yang kita observe. So kita dah ambil, kita open, kita klik data HPO dia dan kita open dan dia akan keluar. Okay, ini select survey dengan select vessel. Echo sounder ni adalah satu alat yang kita guna di atas boat untuk baca untuk baca data dalam air. Which is kita akan ada banyak. So kita pilih alat apa yang kita guna time kita buat observation tu. Survey, kalau kita klik ni saja, kalau survey dia akan keluar the whole area. Kalau kata kita klik satu, dia akan keluar satu saja. Okay, ini area yang kita dah survey. Okay, macam mana kita nak start cleaning ya? Okay. Ini adalah survey area yang kita dah observe. So, kalau kita nak buat cleaning untuk semua ni, kita susah. So, kita akan cleaning by line. Macam mana kita nak pilih line ni, line line ni. Macam mana kita nak pilih? So kita akan buka configure. Kita akan view toolbar dan kita akan buka Survigo ni. So Survigo ni dia akan tunjuk setiap line yang kita observe dan kita akan cleaning by line. Okay. Sekejap ya. Okay, satu lagi. Kan tadi saya cakap untuk tide, kita perlu cover tide tu sepanjang kita buat observation, betul? So, kita boleh check kat sini. Sini ya. Kita starting 9, 21 hari bulan 9, pukul 9.16. Okay, so kita boleh check hujung ni pukul berapa pula kita habis. So, kita akan check dalam pukul 1.10. So kita boleh check balik data tag kita daripada pukul 9 sampai pukul 1.10. So kita boleh guna data tu untuk cover semua kawasan yang kita observe. Okay, kita starting dengan 250 punya line. So dia akan keluar line ni, line tu sahaja. Okay, ni yang ni kita boleh adjust semua. Sebab bila kita klik dekat sini untuk kita buka data tu, data tu punya profile, which is kita akan nampak seabed satu kawasan tu lah. Seabed untuk line ni sahaja. So kita tarik daripada sini, kita drag ke sini sampai ujung. So kita akan klik no. Dia akan keluar kita punya profile. So macam mana kita nak cleaning profile ni? Ini point dekat sini ni semua spike. Apa itu spike? Spike tu mungkin kita tak tahu apa yang ada di dasar laut, betul. So bila bot lalu satu-satu kawasan tu, mungkin dia terbaca, tertembak dekat batu ataupun apa-apa barang yang ada dalam tu
yang bukan seabed, so dia akan berlaku macam ni. So data-data yang macam ni lah kita akan cleaning untuk kita dapatkan satu seabed yang betul. Okay, saya starting dekat sini. Okay, nampak tak? Ni. Kalau boleh, kalau nak cleaning tu jangan terlampau dekat sampai macam ni lah. Kalau macam ni, banyak sangat kita nak cleaning. Tapi kita boleh checking. Yang penting tak lebih 0.2 lah macam tu. So kita check sini, ini 1.16. Ini pun 1.17. So acceptable benda tu. Yang besar-besar ni kita akan cleaning. Okay. Okay, kawasan ni yang kita akan cleaning. So macam mana nak cleaning? Nak cleaning, kita perlu klik satu tempat macam ni. Kita dah klik. Lepas tu kita akan tekan shift. Kita akan tekan control, shift. Kita akan main dengan arrow up, down. Oh, kita tekan shift saja. So kalau tekan shift, dia akan highlight point yang kita tak nak. Jadi macam ni, okay. Dah, dah dapat kan? Dia akan jadi macam ni. So means data sini kita akan cleaning dia. So guna NavEdit ni adalah satu proses untuk cleaning data. Tiga, apa ni? So, kita akan cleaning. Apa tak dia punya ni? Okay, macam ni kita tahu kawasan sini tinggi kan? Kita tahu kawasan sini tinggi kan? So, kalau nak senang, kita dah tahu kawasan ni yang problem. Terus dia kita shift, kita terus klik kat sini. Tak payah guna up down pun okey. So kita tekan control, kita tekan huruf S. So dia akan cleaning satu data. Tengok dia dah jadi macam ni kan? Nampak? Dia dah jadi betul. So kita proceed lah kerja ni. Sampailah kita dapat satu seabed. Profile dia. Macam tu. So yang atas-atas ni semua kita boleh. Dia dah hilang kat situ. So kita akan buat satu-satu. So kalau ada 50 line, 50 lah kena pinning. Sekejap ya. Macam tu. So data-data yang besar ni kita akan buat cleaning. So saya ulang, kalau nak cleaning, shift, main arrow up down, dan kita akan control S dia. So data-data yang tinggi-tinggi tadi semua dah hilang. So kita akan dapat satu profile yang cantik lah. So kita akan dapat satu kawasan dia sini. So kita dah tahu dah. Profile untuk 250 punya line adalah macam ni. Okay. Kita akan teruskan untuk kita akan terus kalau kat 500 buat juga 500 screening kali 500 ni sampai okey saya try buat yang saya tunjuk ni.
Tapi kita tak boleh suka-suka nak klik, contohlah kita nak klik sini, kita nak klik dekat sini. Kita kena tengok kawasan tu macam mana. Okay, contoh macam ni. Kalau kita klik sini dan kita pergi ambil sini, so profile dia kita dah tak nampak dah. Kita terus pergi masuk dari atas. Ibarat kita ambil spike juga. So kita kena tengok profile dia macam mana, dia punya sini nilai macam mana, sini dia nilai dia macam mana. So kita akan cleaningkan sampai dia dapat jadi macam ni. Ikon cik, kalau kita tersilap klik macam mana? Boleh undo ke apa? Boleh. Dia dah tadi hilang. Dia boleh. Contoh saya buat satu. Oh, alamak, salah lah point ni. Kita tekan Ctrl Z. Tapi dia akan ada balik. Okey, tapi andai kata awak buat macam ni. Okey, saya dah cleaning satu. Saya cleaning satu. Masa cakap, alamak, point ni betul lah. Saya nak undo balik. Tak boleh. Dia akan undo hanya sekali sahaja. So sebab tu kita kena tengok betul-betul dah pemilihan satu seabed tu kita kena tengok. Kalau tak, kita kena redo balik. Kita kena buat balik sebab kita nak dapatkan balik satu profil yang macam ni. Okay? So, baik, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, saya dah. So yang ni untuk cleaning, faham eh? Okay, ini satu proses cleaning. So setelah selesai semua proses ni, kita akan masukkan tag untuk kawasan ni. Untuk semualah kawasan ni. So tag tadi yang kita dah buat, kita dah prepare dah masuk dalam notepad semua. Dia ada dua step untuk tag ni. Nanti saya akan tunjuk. So yang ni. Untuk tag, kita still akan guna juga Navedit. Sebab kita nak keluarkan format tag tu .tid. Apa maksud saya dengan .tid? Okay, sekarang ni saya starting dengan .txt betul? Okay, so saya akan tukar dia dalam .tid dan saya akan masukkan sekali dia dalam data tu. Okay, kat sini kita akan ambil new type file. Okay, ini kita tengoklah nama kita. Okay, sekarang kita guna nama GF kan. So kita guna GF lah. Okay. So ini kita akan tengok. Ini adalah features yang kita akan tengok type kita tu betul atau tak. Okay, kita file. Import. Okay, so dia suruh cari data type tadi. Select type file. Okay. Okay, ini tag ni yang saya dah susun tadi. Kita klik. Okay. Okay. Kalau kita tengok tag dekat sini pun. Okay, keadaan tag macam ni. Betul. Anda kata kalau keadaan tag tu. Okay, kita boleh check ya. Data tu dekat sini. Sini 0.31. Okay. So data type ni mungkin akan ada macam ni dan mungkin dia akan ada macam dia akan cantik je. So kita kena tengok pada
apa pasang surut air tu macam mana. So kalau kita dah buat ni, dah masuk, okay, kita save je. Dia tukarkan dalam .tid. So nilai yang ni kita akan guna. So kita buka balik data tadi. Saya dulu ni. So macam mana kita nak masukkan tag tadi yang kita dah buat? So kita akan pergi configure survey vessel select. Next, nilai tag ni yang kita akan letak. So nilai tag ni dia depends on berapa berapa hari kita punya. So satu, dalam satu notepad tu kita kena key in semua supaya duration time dia masuk. Kalau tak, nanti data tu tak cantik. So saya akan pilih data tag tadi. Masuk kan. Kalau kita klik sini je, dia akan duduk kat sini je. So kita akan klik survey sebab kita nak cover semua area. So kita nak tahu macam mana type tu dah masuk ke belum. Macam ni kita nampak. Kita klik satu line. So ini data dia. Ni seabed kita. So bila tengok seabed sini, sini ada problem ni. So kita kena tengok pada cleaning kita balik. So kita dah masukkan tag, dia akan keluar dua. So ini adalah tag, ini adalah seabed yang kita observe. So kita kena tengok benda ni. Setelah selesai kita punya cleaning, kita punya apa, data acquisition untuk data collection data ni, untuk type kita dah susun semua. Okay, kita dah settle dah semua. So kita sekarang ni untuk kita checking kita punya data untuk difinalkan. So kita akan export. Kita akan pergi ke parameter dulu. Export ni ada dua. Parameter dengan generate. So parameter ni kita nak pilih dulu.